Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Hani Faria Satya. Di video kali ini aku bakalan bikin tutorial bagaimana caranya bikin story yang dari foto bisa jadi slide video atau bisa menggabungkan antara foto dan video gitu ya. Tapi ini juga bukan cuma untuk story Instagram, story WA juga bisa. Gak usah lama, gak usah pakai lama, gak usah bacot, langsung aja ke videonya, ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang belum subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Dan oke guys, pertama-tama kalian download dulu StoryKick atau StoryKick ya, tulisannya kayak gitu. Karena aku udah ada, jadi aku simpen di bagian depan aja biar lebih gampang. Dan kalau buat kalian yang belum, itu langsung kalian download dulu di Play Store ya. Nah itu aku udah ada di depan, langsung aja kita klik. Dan itu ada pilihan kayak tulisannya MP gitu ya. Nah itu kalian bisa pilih aja, tapi saran aku kalian pilih yang gak ada mahkotanya tuh, karena biar gak berbayar ya guys. Nah itu kan banyak tuh pilihan, tapi kan banyak mahkotanya ya guys. Tuh bagian bawahnya tuh lihat ada kayak gambar mahkota kayak gitu. Nah itu mau berbayar, nah kita cari yang gak ada mahkotanya, kayak yang college ini ya. Kita pakai aja langsung use, klik use. Nah akan muncul kayak gini. Dan di bawah itu silahkan pilih gambar, kalian pilih gambar aja. Aku pakainya gambar adik aku 14 ya tulisannya tuh. Silahkan pilih gambar 1 sampai 14. Oke. Kalian pilih aja. Lalu kalau udah kepilih klik OK ya. Dan ini dia tampilannya seperti ini ya guys. Kalian bisa menambahkan lagu. Dan kita pilih aja lagunya, aku pakai yang udah ada aja, yang bawaan dari si aplikasinya ini ya, soalnya nggak pakai musik dari lagu, aku pakai ini aja. Tapi kalau kalian mau pakai lagu bisa guys. Nah ini kita pilih aja. Oke, kita pilih yang ini aja ya. Oke, aku pilih yang ini dan kayak gini hasilnya guys. Tuh. Kalian juga bisa tuh kalau misalkan mau pilih lagu-lagu dari musik atau lagu, kalian bisa klik yang lokal. Kalau aku enggak, jadi yang udah ada aja musik yang disediain sama bawaan dari aplikasi. Hasilnya kayak gini guys. Nah, langsung kita simpan ke album. Tunggu beberapa menit sampai 100%, oke? Okay? Nah, udah 70, 80 dan ya 100% selesai. Nah, udah kan save. Langsung kita ke animasi ya, yang cobain yang animasi. Sama animasi juga kalian pilih aja yang gak ada mahkotanya, berarti itu yang free ya. Nah gitu, bisa kalian pilih, lihat-lihat seperti itu. Itu kayak gambar dibikin jadi video. Tadi juga sama, cuman ini satu foto. Kalau di atas tadi banyak foto. Nah kita pilih yang ini aja ya guys. Nah guys, kita langsung aja ke pilih-pilih yang ini kayaknya bagus. Nah langsung kita klik pilih foto dan satu foto ambil, pakai punya adik aku juga. Dan langsung checklist kayak gini. Nah jadi itu bakal kayak gini ya guys, seperti ini. Kalian bisa tambahkan musik kayak tadi, klik yang gambar musik itu, lalu kalian pilih lagu atau musik yang sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Kita cari aja lagunya yang bagus, yang cocok. Oke, okay. Yang kira-kira sesuai dengan keinginan kalian.
kalian boleh, atau kalian bisa pakai lagu dari album musik kalian juga bisa. Ketik lokal aja, klik yang lokal. Dan aku masih nyari yang mana ya yang bagus. Nah, kayaknya yang ini aja deh. Enggak deh, masih nyari. Oke, yang ini. Dan klik oke. Kita coba putar. Nah, gini jadinya guys. Lucu enggak? Oke. Langsung aja. Tuh. Kayak gitu jadinya trialnya. Langsung aja kita save ya, simpan ke album kayak tadi. Tunggu sampai 100%. Oke. Ini lumayan agak lama. Tunggu sampai 100%. Lumayan agak lama ya yang ini. Oke, sabar sebentar. Kita tunggu sampai 100% dan masih lama. Agak lama yang ini ya guys. Sabar sebentar. 10% dan oke. Masih 35. Nah, 47, 48, 49, 50. Dan oke, sebentar lagi kayaknya. Aduh, cepet ya. And then Finish. Nah, save. Tuh kan, udah. Kita kembali lagi dan kita coba yang statik ya, yang bawah. Kita coba ke yang bawah statik. Ini juga kayak foto, tapi ini tuh bisa menggabungkan antara foto dan video guys. Jadi kita coba dulu, kita bakalan edit fotonya. Kita bakalan pilih-pilih biasa kayak tadi. Jangan pilih yang ada mahkotanya biar free. Kita pakai yang ini aja. Nah, yang 4 ini ya. Kalian bisa pilih. Misal kalian cuma mau foto. Kalian pajangin foto, pilih foto-foto kalian aja. Sebanyak 4 foto. Dan di bawah juga kayak ada itunya ya guys, apa namanya tuh di bawah tuh kayak ada, misalkan kalian mau ngedit atau foto kalian pengen kurang apanya bisa dipilih, kan aku nggak langsung aja ya. Nah ini udah jadi. Kalau ini nggak pakai musik ya guys, ini cuman foto aja. Barangkali kalian mau dibikin seperti ini gitu. Nah, boleh kalian mau tulisan atau mau stiker, itu bisa pilih. Kalau mau tulisan tinggal tambahin klik yang A plus. Kalau stiker klik yang gambar orang itu. Yang apa, yang bulat, gambar smile itu. Nah, langsung simpan aja. Lalu kita coba menggabungkan antara foto dan video ya. Kita pilih lagi template-nya. Kita pilih yang mana ya? Ini aja dah. Oke. Nah, kita pilih yang ini.
lalu kita gabungkan foto yang video yang tadi udah diedit sama fotonya, oke? Okay? Nah, ini foto dulu, lalu video yang tadi ya. Nah, tadi tunggu sebentar dan ya, seperti ini hasilnya, guys. Kalian bisa bikin story kalian menjadi bagus kayak gini. Oke, segitu dulu mungkin tutorial kali ini. Langsung save aja. Dan ya, tunggu beberapa saat. Oke deh. Selesai. Dan yes, save. Selamat mencoba di rumah ya, guys. Selesai deh. Nah, cukup sekian dari aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa yang belum subscribe, sekali lagi tekan tombol merahnya, lalu tekan loncengnya, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, see you next video and bye-bye.